Semua katakan kebahagiaan. Saudara, kalau saudara menerima dengan semangat, saya yakin Tuhan memberikan kepada saudara kebahagiaan. Kebahagiaan ini luar biasa. Saudara, kebahagiaan ini tidak bisa diukur. Saudara, ada psikiater ataupun juga orang-orang yang bergumul di dalam ilmu filosofi mencoba untuk mengukur seberapa kebahagiaan tiap-tiap orang. Ya, satuannya apa? Ya, satuannya apa? Ya, kalau listrik, pemakaian watt. Ya, dari James Watt. Nah, kalau kemudian tegangan, voltasi. Ya, saudara. Nah, di situ mau diukur kebahagiaan bagaimana? Saudara, tidak ada satu atau beberapa parameter yang bisa menyimpulkan tentang seberapa nilai dari kebahagiaan. Saudara, jadi para ahli hands up dan angkat tangan. Kita enggak bisa memperkirakan si A kebahagiaannya angkanya berapa? 9kah atau 4kah? Saudara, kebahagiaan itu hanya dinilai ketika saudara merasakan sendiri. Itu sebab kita perlu kebahagiaan, ya apa tidak? Siapa yang merasa perlu bahagia? Angkat tangannya. Tuhan Yesus, tolong beri kebahagiaan kepada hamba petang hari ini. Melalui firman dan perjamuan kudus, hamba akan bawa pulang kebahagiaan yang kau beri secara luar biasa dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, tidak sia-sia kami datang, karena kami bukan hanya menerima berkat, bukan hanya menerima pengampunan dosa melalui perjamuan kudus, namun engkau berjanji dengan firman, kami akan kau bahagiakan. Sebegitu hebat nilai-nilai negatif yang ada pada kami, tetapi engkau berjanji akan membahagiakan kami. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara percaya demikian? Amin. Dengarkan suaraku, firman Tuhan, supaya kamu berbahagia. Percaya saudara? Ya, mari kita akan membaca ayat, dua ayat dari Alkitab kita lebih dahulu. Di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Yeremia 7 ayat 22 dan 23. 1, 2. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu katakan supaya saya berbahagia. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah yang Tuhan mau memberi kepada kita. Heran ya, Tuhan berkata dalam ayat 22, dari sejak nenek moyangmu aku keluarkan dari tanah Mesir, mereka mulai berjalan menuju tanah perjanjian, aku tidak memerintahkan mereka, aku tidak menyuruh mereka membuat korban bakaran dan korban sembelihan. Cuma satu yang aku perintah. Supaya mereka apa? Supaya mereka apa? Mendengarkan suara. Cuma itu tok. Coba lihat. Apakah Allah yang kita sembah miskin sehingga membutuhkan korban saudara? Saya beritahu kepadamu bahwa nomor satu yang diminta oleh Tuhan bukan korban Anda, bukan korban saya. Yang nomor satu diminta adalah dengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan, ini hal penting sekali, oke? Anda dan saya tidak mempunyai kesempatan untuk begini gratis, begini mudah, dan begini simple untuk menerima kebahagiaan. Cuma itu yang Tuhan minta, supaya
kita dengar suaranya dia. Supaya dia bisa bikin kita berbahagia. Banyak orang mempunyai pikiran dan parameter apa sih yang buat orang bisa bahagia. Uang, punya anak, ya, punya suami, punya istri, saudara kemudian punya cucu. Bisa dipromosikan pada jabatan tingkat yang lebih tinggi, gaji lebih naik, ya saudara, sehat dan segar selalu, banyak teman, bisa jalan-jalan, kata orang itu bahagia, sama sekali keliru. Itu adalah sekedar rekreasi yang Tuhan beri, rekreasi. Sesuatu yang membuat seseorang agak tidak tegang lagi, relax sebentar, saudara. Tetapi kebahagiaan nanti kita akan lihat adalah hubungan pribadi yang baik dengan Allah Roh Kudus. Hanya orang Kristen yang bisa mudah mendapat. Saya kasih tahu. Sebab apa? Sebab ketika seorang dekat dengan Roh Kudus, dia diurapi oleh Roh Allah, dia menyembah di dalam roh dan kebenaran, apa yang terjadi pada jiwa dan rohnya? Yang terjadi pada jiwa dan rohnya terhubung dengan sorga. Katakan, terhubung dengan sorga. Sehingga saya bisa mengambil sedikit suasana sorga. Itulah kebahagiaan. Jadi saudara dan saya harus tahu, ya, seorang yang tidak punya apa-apa, ketika saudara dan saya lepas dari tangan kita harta benda, uang, jabatan, pekerjaan, atau barangkali seseorang yang saudara cintai dalam rumah meninggal dunia, saudara, masa engkau tidak bisa bahagia dalam kehilangan-kehilangan tersebut? Itu sebab Tuhan memberi secara ilahi, katakan secara ilahi, kebahagiaan dari sorga yang mengalahkan semua kerugian dan negatif dalam dunia saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran atau korban sembelihan. Sungguh aku tidak. Aku cuma minta. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Kalau saya dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan tadi pagi saya menjelaskan kepada saudara, kenapa mendengar suara Tuhan itu penting. Ketika kita mendengar khotbah ini, saya menyampaikan firman ini, saudara mendengar, saya menyampaikan firman. Tetapi kalau saudara tidak mengertinya, katakan, bila saya tidak mengertinya, saya tidak mendengar rema, suara Allah di dalam batin saya. Jadi mendengar secara audible, secara bisa didengar, secara audio, saudara, itu tidak berarti bahwa saya sudah mendengar suara Allah. Tidak. Saya mendengar khotbah. Tetapi kalau saya mengerti isi khotbah tersebut, maka barulah saya mendengar suara Allah. Dia berbisik dalam hati saya secara pribadi. Dan dia meneguhkan saya secara pribadi. Anakku, kamu tidak usah khawatir. Aku akan berjalan bersama kamu. Penyakitmu aku akan sembuhkan. Pekerjaanmu aku akan membuat booming. Segala masalah aku akan selesaikan. Itu firman, suara pribadi pada tiap pribadi orang yang bisa ngerti firman. Itu sebab penting sekali. Yang penting adalah bukan saudara bisa membaca setiap tahun dari sampul ini sampai sampul ini. Saya khawatir malah saudara menjadi sombong. Tetapi yang penting adalah saudara, engkau harus bisa ngerti ayat dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia memberi kebahagiaan kepada saudara. Banyak anak-anak Tuhan bunuh diri. Banyak anak-anak Tuhan nekat. Berbuat kriminal, membunuh, membuat cacat musuhnya, ataupun lawan dagangnya, ataupun bekas pacarnya, atau bekas istrinya. Sudah. Apa sebab? Karena tidak bahagia. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti tentang hal ini. Hanya orang yang
bisa mendengar firman, mujizat terjadi pada dia. Saudara yang kekasih, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Ada apa tidak? Tidak ada. Sebab itu kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, engkau bisa berbahagia. Sekarang masalahnya, kenapa saya tidak bisa? Karena saya tidak sampai mendengar firman. Tidak sampai mengerti firman. Saya cuma secara audible, secara lisan, secara verbal, saya mendengarkan. Oh begitu, oh iya ya. Bagus ya, amin, amin katanya. Saudara, tetapi saya tidak mengerti. Semua katakan mengerti firman, membuat kuasa Allah turun dalam hidup saya. Ketika Anda dan saya hands up dan tidak bisa apa-apa, dan engkau melakukan, engkau hanya berserah kepadanya, saudara, Tuhan bekerja dan turun tangan kepada saudara. Itu sebab tadi pagi saya anjurkan banyak mengangkat tangan. Karena saudara, kepada Tuhan itu tulus, saudara tidak ingin apa-apa yang lain. Saya ingin menyembah dia. Ketika saya pikirannya bunek, hati saya tersakiti, saya tidak ada harapan, saya mau angkat tangan kepadanya. Maka Tuhan turun tangan dalam hidup saudara. Amin. Sekali lagi kita akan baca judul ini. 1, 2. Dengarkan suaraku supaya kamu berbahagia. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, dan saya ingin menekankan mengenai soal ayat 23 sekali lagi. Oke, kita akan baca ayat 23. 1, 2. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Semua katakan luar biasa. Tuhan mencintai manusia dari awal kejadian sampai kiamat. Saudara, ini dari zaman dahulu kala loh, saudara. Tuhan berfirman macam begini. Jadi apa yang saya tuliskan dengan warna biru, mari kita akan membaca bersama. 1, 2. Dengarkanlah suaraku. Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu berbahagia. Amin. Ini intisarinya. Dengarkan suara. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Kamu menjadi anak laki-laki, anak perempuanku, supaya kalian semua berbahagia. Ingin saudara? Ingin menerima apa tidak? Itu sebab, apa rahasianya? Dengarkan suara Tuhan. Mengertilah firman. Bukan sekedar engkau membaca dan mendengar secara audible begini, tapi engkau percayakan dirimu. Amin Tuhan, hamba percaya. Hamba pegang perjanjianmu. Hamba simpan dalam hati hamba supaya hamba tidak berdosa. Kalau saudara tidak mengerti dan tidak menyimpan dalam hati saudara, saudara mendengar firman akan sia-sia. Saudara, itu sebab anak Tuhan penting sekali mendengarkan suara Tuhan. Katakan penting sekali. Saudara, apa pentingnya suara Allah? 1, menjadikan kita umatnya, ayat yang kita baca tadi. Amin. Kita dijadikan umatnya. Katakan saya dijadikan umatnya. Begitu saya mengerti firman-Nya. Apa maksud menjadi umat? Umat adalah rakyat, jemaat. Itu umatnya Tuhan. Kalau kita umatnya Tuhan, dia pasti memelihara kita. Dan dia pasti membelain kita. Yang percaya, lambaikan tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami umat-Mu karena kami mendengar dan mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat,
dan penebus kami. Dan kita yang yakin demikian mengaminkan. Amin. Mudah. Jadi kalau saudara percaya, saudara menjadi umat Tuhan. Dan umat Tuhan berarti saudara dipelihara, dibelain, saudara direncanakan sesuatu yang istimewa di dalam masa depan hari tua saudara. Dari anak-anakku yang remaja dan kecil sampai pada kakek dan nenek yang sudah sepuh. Katakan luar biasa. Saya mau menjadi umatnya. Saya penting mendengar suara Tuhan. Amin. Ini sih simple, sederhana. Ayo lakukan. Tidak ada yang sulit. Kedua, menjadikan kita berbahagia. Kalimat terakhir, saudara tidak lupa ya. Supaya kamu berbahagia. Jangan lupa. Terus orang mendengar suara Tuhan, mengerti firman, dia pasti berbahagia. Apapun hal negatifnya. Suaminya yang kayak begitu, istrinya yang macam begini, anaknya yang diharap tidak bisa, orang tuanya yang selfish, orang tuanya yang egois. Kita mencari siapa yang salah sehingga aku tidak bahagia. Engkau tidak perlu cari siapa yang salah. Engkau perlu mendengar suara Tuhan. Siapa mau bahagia, lambaikan tangan. Tuhan Yesus, di dalam rumahmu ini, saya hanya punya satu tujuan. Menyenangkan hatimu. Mendengarkan suaramu. Supaya pulang dari sini hamba berbahagia. Menjadi umat kekasihmu. Dan tidak ada yang mustahil di dalam hidup hamba dan isi keluarga hamba. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya demikian. Terima kasih Bapa. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang akan kita baca ayatnya. Pertahankan bintang kita. Ya, jadikan kita berbahagia. Dan ayat yang akan kita baca nanti ini ada pada poin ketiga. Mempertahankan bintang kita. Mari kita akan baca ayatnya. Saudara, dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-62. 1, 2. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu. Amin. Coba. Hal yang ketiga adalah kamu banyak yang gugur. Ketika kamu dulu banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Tetapi sekarang tinggal sedikit. Karena apa mereka pada gugur? Karena mereka tidak bisa mendengar suara Allah. Itu sebab betapa mengerikan. Kalau seorang tidak mengerti firman. Itu sangat mengerikan. Dia pasti gugur. Dia pasti berjatuhan. Tidak lagi menjadi bintang. Tadi pagi saya jelaskan apa yang membuat sebuah planet, kita mengatakan dari jauh sebagai bintang, tapi itu adalah planet semacam bumi kita, menjadi gugur. Karena dia keluar dari orbitnya. Saudara, keluar dari orbitnya kenapa? Karena dia entah karena pengaruh radiasi, entah karena banyak spektrum magnetis yang luar biasa, yang lebih kuat daripada sumber gravitasinya, yaitu pusatnya dia beredar, itu semua ada pusatnya. Bumi, pusatnya matahari. Kemudian bulan, pusatnya bumi. Saudara. Dan kalau satu planet, satu bintang, dia lepas dari sumbernya gravitasinya, maka dia melesat dalam kecepatan cahaya. Dan dia nabrak yang lain. Dia hancur. Gugur dalam bentuk komet. Pecahan-pecahan planet yang membara. Entah jatuh di samudera, entah hilang di angkasa luar, antariksa. Saudara, jadi apa sebab bintang gugur? Karena dia kurang pengaruh dari sumber energinya, dari sumber gravitasinya. Bumi ini berotasi
terhadap matahari. Bulan berevolusi terhadap matahari. Bulan sumbernya bumi. Bumi sumbernya matahari. Nah ini lepas. Sehingga keluar dari orbit. Kalau saya dan Anda jauh dari Tuhan, niscaya kita hilang begitu aja. Hilang, hancur, entah kemana. Entah di mana hancurnya. Sebab itu semua katakan sebab itu. Yang paling safe, saya harus makin dekat dengan Tuhan Yesus, sumber kehidupan saya. Amin. Supaya apa? Supaya saudara mempunyai energi, saudara mendapatkan gaya spektrum, magnetisme, dan semua radiasi yang positif di dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ketika saya dekat dengan Dia, saya akan berorbit, saya akan beredar di dalam rencana dan susunannya. Tetapi begitu saya mulai melirik pada kekuatan yang lain, saya makin lama makin menjauh. Saya mau bikin orbit sendiri, tidak bisa. Di alam semesta ini, kitab Kejadian fase yang pertama sudah menetapkan orbit perjalanan planet-planet. Itu sebab saudara dan saya harus tahu, kalau Tuhan sudah menetapkan masa depan kita, siapa yang percaya sudah ditetapkan oleh Tuhan masa depannya? Angkat tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menetapkan masa depan dan hari depan saya. Jauh dari celaka, tetapi penuh harapan dan kebahagiaan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, ini orbit kami, masing-masing kami harus menjadi bintang. Pertahankan bintang kami, supaya kami safe di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Anak-anak saya masih muda dan remaja, pasangan suami istri yang masih muda, perhatikan baik-baik. Hidup ini tidak hanya tergantung pada uang. Uang. Hidup ini tergantung pada firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara menyadari, jangan jauh. Kalau kita jauh, lepaslah kita dari orbit kita. Apa yang telah Tuhan tetapkan baik kepada saudara ketika saudara dibaptiskan. Saudara dibaptis itu hebat. Tuhan mulai menyusun masa depan saudara. Amin. Terus orang sudah dibaptis, dia sudah ada orbitnya. Dia sudah ada schedule dan jadwalnya. Dia sudah ditentukan nasibnya luar biasa. Amin. Katakan luar biasa. Ya. Jadi kalau saudara sudah dibaptis tahun kapanpun, saudara harus kembali kepada saudara punya komitmen ketika engkau dibaptis. Tuhan, saya kembali pada komitmen saya. Sekian tahun, sekian belas, atau sekian bulan yang lampau, saya kau sudah baptiskan. Saya percaya. Saya mempunyai peredaran. Saya punya orbit yang baru. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Belajar. Belajar mendengar firman. Belajar taat dan patuh kepadanya. Apa sih yang mustahil? Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang mustahil. Amin. Itu sebab, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, maka engkau gugur seperti bintang yang tidak beredar lagi. Itu sebab, poin yang ketiga adalah pertahankan bintang kita. Tuhan, hamba seringkali cuma sambil lalu aja mendengar firman. Tapi sekarang hamba mau serius, hamba mau konsentrasi. Supaya firman hamba mengerti. Kalau hamba mengerti firman, niscaya buah-buah panen hamba 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Haleluya. Why? Kenapa anak Tuhan tidak beda
dengan anak duniawi sehingga tidak berbahagia. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana sekarang ya, para istri ingin supaya membahagiakan suaminya, dia pergi ke gimnastik, dia pergi untuk belanja fashionnya dan lain sebagainya. Dia harus bagaimana suami supaya istrinya tetap apa namanya itu tresno, tetap dekat sama dia. Suami mempunyai banyak kiat ya. Orang-orang tua bagaimana kiatnya dalam mendidik anak supaya anak ini bisa berhasil. Semua punya kiat, punya cara dan taktik dan strategi. Saudara yang kekasih, semua katakan, sebagai anak Tuhan, strategi saya hanya dengar-dengaran pada suara Allah. Maka Tuhan akan menjaga saudara luar biasa. Apa yang saudara khawatiri, Tuhan yang menyelesaikan. Anakku, kamu tidak usah khawatir. Tentang uangkah, tentang kesehatankah, tentang anakmu nomor segini, tentang suamimu, tentang istrimu, tentang apapun dalam hidupmu, engkau tidak usah khawatir. Karena aku yang bekerja buat kamu. Yakinkan diri saudara. Mengapa anak Tuhan tidak bisa happy? Ini satu hal yang penting untuk saya dan saudara memperhatikan. Di dalam Ulangan fase yang ke-28 ayat 62 tadi, kita kembali pada apa? Karena tidak mendengar firman Tuhan. Makanya saya selalu mengajak Anda, mendengar firman, engkau enggak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu aja engkau menjadi kuat, tahu-tahu saja engkau menjadi happy, tahu-tahu saja engkau diberkati luar biasa. Engkau tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja. Tapi kalau engkau menerima firman dalam hidupmu, para kekasih, tua muda, laki dan wanita, Anda akan selalu hebat. Selalu hebat. Katakan, saya akan selalu hebat. Bukan karena saya, tapi karena Yesus dan firman-Nya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu. Ini yang saya sampaikan tadi pagi dan kita berhenti sampai di sini tadi pagi. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu. Saudara, kok bisa? Itu sebab saudara harus ambil keputusan. You have to make a very good decision right now, this evening, this very moment. Because so many things in your future, God will provide for you. If you can make a good decision. Tuhan, saya mau mendengar firman-Mu. Saya mau dengar-dengaran. Lord Jesus, I have to obey to whatever you speak to me, to whatever you promise to me. Just speak to me, and I will keep it in my heart. Kalau saudara bisa demikian, Tuhan berkata, anakku, aku beresin semuanya. Aku tumpahkan anugerah-Ku kepadamu, dan kamu bisa happy. Saudara, perkataan happy ini mahal. Mahal sekali. Dan orang mau bunuh diri untuk bisa mendapat happy. Dia pikir, aku sama kamu hidup kayak begini, mending aku mati. Kalau aku mati, aku happy. Jangan pikir orang bunuh diri masuk ke sorga. Jadi Anda dan saya harus tahu, tidak. Aku tidak sudi mendengar suara iblis. Aku cuma mau mendengar suara Allah. Ayo, siapa yang mau berbuat demikian, angkat tangannya. Saya tidak sudi mendengar suara iblis. Suara teman baik, suara family, saya hanya mau mendengar suara Tuhan Yesus yang memberi kebahagiaan, yang memberi keselamatan, yang membuat keajaiban hari ini dan selanjutnya, seumur hidup saya, anak keturunan saya, dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami tidak sudi mendengar suara orang dan suara iblis. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.